Dapat berita kurang baik, iaitu ayah aku melakukan operation segera sebab kaki dia kena kencing manis. So aku ambil keputusan untuk balik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, kembali lagi bersama Mat P. So pada minggu ini, Sembang Traveller BTP bersama Mat P. So guys, check it out. Ciao. What's up guys, back to another video. It's me, Mat Nafsi, kembali lagi dalam Berjalan Tanpa Pasport, bicara tentang pengalaman untuk segmen Sembang Traveller BTP. Untuk minggu ni, kita ada seorang pengembara berbasikal, iaitu sama kita, Mat P. Yazza. Yazza, Yazza, Mat P, Mat P. Mat P mana? Yazza, itu dia Mat P. Okay, Mat. Ya, kau memang nama Mat P memang Mat P eh? Okay, nama aku sebelum ni orang panggil Cik Mat lah. Cik Mat. Cik Mat Kedah pun dua. Okay. Ha. So, bila ramai sangat kawan-kawan ada nama Mat kan. So, aku tambah lah P tu sebab okay, nama aku Hafifi. So, jadi Mat P. Mat P. Kes yang mana tu? Sebab orang Kedah selalu cakap, Ham Mai mana? Mana? So, aku jadi Hak Mat P mana? Mana? Ha, gitu. Okay. Okay guys, jangan lupa cari Mat P di YouTube ada kan? YouTube ada. Okay, tapi pada masa yang sama, Mat P ada running satu channel iaitu My Portal TV, betul? Portal TV.my. Portal TV.my. So, Mat dia ketengahkan tentang, adalah isu-isu dia, satunya traveler kan? Cerita pasal inspirasi lah. Okay. Yang dapat memberi kesan kepada yang melihat video. Okey. Okey, Mat. Kau sebagai, aku kenal kau sebagai pengembara berbasikal. Kau pergi ke Indochina apa kan? Tapi, selain dari waktu budak tu, kau start berbasikal. So, bila kau start mengembara berbasikal ni? Kat Malaysia kau travel berbasikal ke? Yes, ada. Okay. Untuk pertama kali aku kayuh adalah aku buat Semenanjung Solo. Semenanjung Solo. Semenanjung Malaysia lah. Solo lah. Yes, Semenanjung Tapi Malaysia. Tapi waktu tu ada awet tak? Ke? Waktu tu tak ada awet. Tak ada awet, waktu tu solo lah. Solo lah. In real life dengan basikal okay lah. And then tak kelakar, tak kelakar eh? Tak kelakar. Tak kelakar eh? Amba eh? Kimat, sorry Kimat, Kimat. So, Semenanjung Solo. Ya, yeah, Semenanjung tak Solo. Tak ada selera. Payah saya aku nak edit video ni. Tak ada selera. Okay, Mat. Semenanjung Solo. Okay, Semenanjung Solo tu. And then, bila aku kayuh selama 40 hari dan macam-macam halangan, apa cabaran dan sebagainya, aku dapat harungi lah. Bila aku rasa macam, eh, seronok juga kan kau berbasikal ni. Kau rasa macam something new environment. Kan, kau jumpa orang baru, hari-hari kau berlainan lah. Kiranya, apa yang kau buat hari ni takkan sama dengan hari esok. Bangun pagi pun tempat lain. Yes, betul. Itu yang menyebabkan aku rasa aku kena give further. Okay. Keluar daripada comfort zone untuk pergi kat negara yang aku tak faham apa. So, then tu aku buat suasana. So, kiranya waktu kau travel dalam Malaysia tu, kira comfort zone ke lah? Kira selesa lagi lah? Tak adalah selesa sangat. Tapi sebab kau boleh berinteraksi kan kat mana kau boleh. Itu tahun bila, Mat, kau buat Semenanjung Solo? Julai 2018. Start yes daripada? Start daripada KL. KL. Aku pusing ke selatan. Sampai JB. And then aku ke Mersing. Mersing aku masuk Teoman. Okay. Aku keluar balik kat Tanjung Gemuk. Then aku terus ke Batan Timur. Naik Banjaran Titi Wangsa. Kemudian balik ke KL balik. Aku masuk Langkawi dan balik ke Penang KL. Balik daripada utara ke selatan tu, kau ikut highway ke jalan lama? Ikut jalan lama. Jalan nombor satu lah. Di mana aku daripada Langkawi, terus shoot naik boat ke Penang. Aku pusing Penang. And then aku balik ikut jalan nombor satu lah. Pulim apa semua tu lah. Masuk selama kan. Pertama adalah daging. So, aku tak tahu yang mi yang aku makan tu adalah sebab dia tulis dekat Laos tu. Dia tulis Laos signature dish dia macam tu lah. Aku rasa, oh ni traditional punya makanan ni. Try lah. Okay, dan bila aku dah makan, ya aku nampak macam sama kan. Daging semua sama. Then tu.